wate kamu di Australia Pak Bay, nah hubungan lagi ron begahan, nah hubungan. Jadi pegah di Gure Tengku Nurdin, batai gua bak sidang terakhir lah untuk pertemuan memutuskan MOU di Malaysia kan. Pegah nyo kali hidanya, ya nyo kali hidanya kali nyo perdamaian. Alasan ipu ya Gure, ibi batai wate kita nyoronyo 6 bulan. Jadi apabila hana selesai 6 bulan, maka itu karena opsi dengan terjadi MOU Helsinki yang disaksikan oleh Uni Eropa, maka itu karena opsi. Jadi karena alasan, ini bahasa lain, karena alasan kita yang putus lelaki mereka kelegal, putus lelaki putaduk lah mengingkari selama haji pun yang kaji kepedoman. Jadi yang laga, tapi Pak Bai yang belum hidup tak Pak Bai. Nya numandu murung tanya luar dan dalam hana dipokus ata poinnya. Nanti tajuk tu bang zaki mana tajuk ke bang malik mamut dua imu cucar. Imu cucar apa pun yang galak agroi. Seandainya luar dan dalam dipekong masalah perdamaian yang kali tanya. Karena kemudian carung tak jaga terpilih memang. Dijuk peng kan ngemi bangai yang hantar ikalon bak indah tu ikon peng. Dijuk peng pampung hana dipikili terhadap penyelesaian yang. Yang kiban Pak Bai, itamong dalam pikiran lagi nya daron bagasi Pak itamong. Nyomanan Pak Bai. Ya, long setuju nyo istilah seki hijuk peng ya kan, memang gejuk kan. Ya kan. Yang itu terserah makaji. Tapi walaupun demikian yang kan sudah terjadi bisa diperbaiki. Yang ge wate nya lagak kata-katanya. Wate terjadinya penyusunan UUPA. Nyan 493 orang tim dari Aceh. 200 tim dari Uni Eropa. 155 tim dari Indonesia. Jadi urung Aceh kan cukup le dua kali lipat dari kontingen menum. Kenapa terjadi UUPA lagi nyan? Menyo istilah kamu ya sudahlah nyan kan kesalahan kolektif. Maka ji titik awal ji adalah pemilihan lagi yang seki sering pegah yang carong dan behe. Long setuju tak nyan? Baik panjang tak. Makasih. Pak Bai, iro ku Pak Bai kan garap stres ku kira. Maka ku pegah ke ka pulih pungo kan. Jadi hanang tongol di pegah kan. Tak kena pubut long sit ku tamong di dalam sistem sini walaupun kon sistem aktif ya, sistem sini na gubernur ku pilih long gubernur salah sido ku tamong dalam dalam ringnya sini long ku nebi sabo masukan bahwa tentang penyelesaian Aceh dengan Jakarta nyo walaupun dipegah kamati lah MU ka inilah ka itu kan nyo ta susun draft-draft baru sih, perubahan yang kira-kira persoalan Aceh nyo wewenang nyo terutama menyangkut dengan ekonomi politik buji tamat ke dah ada Pak Bai kan hukum atau hukum politik buji kan lebos instrumennya dalam sebuah negara yang kena batu kan merdeka kan. Jadi nyo mau didukung sedia awak internasional kan sebenarnya keaman tapi awak iluan nanggro deka tapi kekuatan di luar hana diciptakan siapa sendiri nyo yang hek dah dipecah dia. Jadi menurut ceki tanyo yo berbicara MOU lagi orang sampaikan nyo hana berbicara pihak-pihak lain selain pihak yang terlibat dalam MOU nya nyo berbicara antara pemerintah Indonesia dan enggak nyo berbicara MOU ceki kan. Jadi lon fikir urunyo ketika bicara MOU juga bahasa yang lon sebutkan kita nyo dalam beliannya enam beliannya apabila hana keinginan pemerintah pusat untuk mempelahi sebuah undang-undang setelah perjanjian nyo ku momentum bagi kita nyo untuk menyatakan diri sebagai sebuah negara yang merdeka dan nyo yang ceki karena persoalan ji urunyo apabila siapapun yang mengangkangi apa-apa yang telah disepakati nyo merupakan pihak-pihak yang benar-benar tidak menginginkan Aceh nyo secara damai nah, dan bermartabat. Ceki lun pikir momentum revisi UPA nyo harus mampu dimanfaatkan lima dum stakeholder yang ada di Aceh baik rakyat, baik pemimpin, siapapun
untuk betul-betul berjuang dan fokus supaya Pupu Menteng yang kalih menjadi kesepakatan dalam MOU-nya betul-betul jadi pertemuan dalam UUPA versi revisi. Jadi menyertakaitkan dengan lagi Bang Mai Pegah ketika penyusunan UPA aja terlibat mana-mana pihak, baik daripada unsur kajian, baik dunia internasional dan juga dari unsur pemerintahan. Tanya juga Bang Mai ketika diberi batas waktu terkait dengan OSUS, tanya Watejan, kebetulan Bang Najjar juga wakil gubernur yang memberi batasan yang jelas, memang pemerintah pusat menganggap 20 tahun masa yang cukup untuk membangun Aceh pasca konflik, juga harus diberikan hak kepada masyarakat Aceh 20 tahun untuk menentukan draw Pukuh Menteng bergabung dengan Indonesia ataupun lepas secara mandiri, tapi kepada kesempatan kepada rakyat Aceh, karena pemerintah melihat 20 tahun waktu yang cukup terkait dengan OSUS untuk pembangunan Aceh. Dan berfikir dalam konteks Ronyo, tanya Hanali berbicara Aceh sebagai sebuah negara ataupun wilayah yang terintegrasi, yang disintegrasi dengan Indonesia. Tapi berfikir Ronyo, bagaimana dengan kewenangan pemerintah Aceh dalam halnya self government yang diberikan oleh pemerintah pusat, betul-betul dari segi kewenangan, tanya punya kemampuan ataupun kesetaraan dengan pemerintah pusat hal yang sama, sesuai lagi kesepakatan dalam MOU. Nyata gaya lun pergi kontak Ronyo, Cik Ba, Bang Mai. Lanjut. Kalau ini kira Haid dia kupegah rasa haji kan. Karena menyo Haid tertampilkan lagi Pak Bai pegah pemimpin behe carong dan berkarakter. Hanan tertohli Acehnya. Jadi menyertai umat tetap pegah. Pegah benci ke Malik. Bagaimana? Menyertai serah ke gawanyan urus Aceh. Ronyo. Hanan pat tak pakai. Kan? Nanti pegah. Kan? Baru mengalah lagi si Muzakirnya. Harus mengalah haji. Mengalah haji. Pukong di bidang menyo dalam negara kan. Na yudikatif, kan? Na eksekutif, na legislatif. Ini cok bak yudikatif pendong. Arti pertahanan. Menyonyan di tim mengalah, kan? Mungkin Jakartanya kot tak sakit oleh dengan MOU-nya. Tak berat sakit oleh. Karena departemen-departemen Indonesia-nya semakin lemah ya, Cik. Alam tim pegawai lagi kan. Cuman dia ada orang yang ni ke yang jelas-jelas hana gagasan si untuk menyelesaikan masalah. Menang tu guru ya, tengah menang kong kahek le ule pada pegawa, kah benci tak lo ke mualim yang itu itakat ini. Menang si kah benci tak lo ke urun luar negara. Luar negara pun hanya persiap dia siapa ke? Tak sakit tu. Menurut Presiden, tanya memang ketika kata pahami spirit daripada MOU-nya, ini kan berbicara tanya Tuku Presiden setelah lahir UPA berbicara politik taktis ya. Jadi perebutan kekuasaan dan pengaruh. Jadi tentulah hal-hal ideal urunnya yang merasa dia paling mampu untuk membangun Acehnya akan lahir sesuai dengan aturan-aturan yang nasiki kan. Juga orangnya tanya kan hal apa hanjit tak batasi walaupun keinginan kita tak anggap dan hana ideal dengan kondisi Aceh yang memang harus saban-saban terbergerak supaya Pupu Menteng hanjit sebekartanya betul-betul diterapkan kan ataupun diberikan oleh pemerintah. Tapi ini ke konsekuensi kita yang tadi ada berlaku menjadi bagian sebuah negara yang demokrasi yang tentu mandum-mandumnya diatur dengan hukum yang memang layak ataupun layak, tidak layak yang terserahkan rakyat kan, apabila ada kesalahan juga naik tanya dengan lembaga hukum. Jadi ini tuh yang sebuah instrumen yang lebih ke nyokok semayang siap tu berapa dukung malim. Sejak tu kena pegah apa ilun, nyukur ada semayang. Jadi mana tu yang lu maksud? Nyan Papua, dan rupa lagi Tengku Bai pegah. Nyan Papua, nyan sangat kuat ini dalam resolusi PBB ya. Kita mau dalam jurnal pembahasan ya. Jadi seandainya Papua terjadi perdamaian lagi Aceh, kan mereka wajan. Kan mereka wajan mungkin. Karena kita mau dalam pembahasan langsung. Nah, dia kata Johana dengan nak MOU tadi kakong. Kakong ketikanya kita nyo tak pekong rot MOU nyo beita kuasai Aceh berdasarkan yang Hanali Kurgun Darah. Ya kan? Kabere Aceh ini. Cuman kita nyo ko Hana kompak tadi mate kat terjadi perdamaian.
karena di ideologi pemahaman yang menyesatkan tu, batu-batut kan tu terakhir kacuret-kacuret kertas suara yang hana bermakna batu yang kagak-gaduh konsentrasi dia untuk kuih yang sudah berbut karena iluanan kau hana kekuatan yang diperhitungkan dunia dunia Papua kau kaya diperhitungkan dunia no salah-salah Jakarta sakit tau leh minyak lagi Aceh dimainkan berat tak lagi oleh agak di Papua kan Aceh tak selesai dengan isu internasional Ciki karena dianggap para stakeholder yang terlibat dalam pergerakan perjuangan di Aceh baik Watenyan Gam baik Sira nyokak selesai karena urungan hadir dan terlibat dalam proses perundingan dengan pemerintah pusat. Jadi urungnya ketika berbicara ke internalisasi nom persoalan Aceh nyokak selesai dengan cekinya di mata dunia internasional Aceh tak selesai urungnya karena dianggap pihak Gam mempunyai legitimasi paling besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan pihak Gam telah menyepakati terhadap konsensus dengan pemerintah pusat. Jadi urungnya memang kan tengah berbicara perdamaian perjuangannya harus ilahi kelompok baru bekle dengan emblem-emblem Gam bekle dengan emblem-emblem jumlah 76 pelahir kelompok baru yang memang di luar daripada kelompok yang kena ya, kelompok yang kena akan selesai dan wali negara urutnya juga telah memberikan kan katruk daripada perjuangan sebagai wali dan nah, secara resmi juga berbentuk perlembagaan terkait kewenangan yang di Aceh menang Ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo tak pegah urung malam sabi-sabi hana bersantai tentang Aceh nyo kan bermerdeka. Nah memang buat nyo gehon. Jadi ngengon gehon hana tau bentuk. Ya yang ka kena mukna bermanuk merah yang kenyang. Jadi persoalannya kajik lagi ceki pegah no. Tak coret-coret kertas hana fungsi pegah. Kajik cik hana fungsi. Lenyan lom. Hidup pia hana punti malih mamun hana punti memang hana punti cik ka wayah hana punti tacok sistem baru lah ha nyo harus je ke sebuah pertanyaan sebab yang kedua-duanya mendum-mendum nya mendum-mendum lami jawaban dia ada pegah lami kan ya amban pegah le pegah lami kaje cik nya merozai du Irwandi ka padu man ngena titun dah lenya yang ka langsung jo beje Inopai wancah nyan hana melibatkan partai PM tabuh pi inan yang na DPRA taga na padu-padu boh perwakilan rakyat keputusan ji na bak sidau gubernur nyan BJ yang pakai lantik lo mino kan hana buat fungsi wali nyu mesti tajo lom sistem baru lom sama jinya sama terjadi sama hal yang sama lebih berat dalam terburu nah karena dah memang kaji kelamian Jawa nyu yang boleh tak pegah urangnya di Banjara Aceh nyu benar dedang hukum-hukum roi yang kai menjanji-menjanji menduma kan hana dan awak yang tak boleh ukurnya hana dentai dan kerja sama yang kan lagi MUU yang ternyata kalau itu empat lima tahun nak pembahasannya kan hana lebih paklum lebih paklum maka jinau rakyatnya harus sama-sama berfikir bendum kaga tepu bahawanya adalah mandum-mandum ipengun. Ya. Makaji uke nyu rakyat harus cok tindakan mendung putra nada-nada nyan mendung yang kai hidup inan ganto lain gede. Ya, ganto lain musyawarah yang betul-betul benar komitmen. Ha, kiban cara Aceh nyu beribi kemerdekaan. Nah, mungkin menang yang dia lo sampaikan lebih kurang lo nak kemah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya, sambung ya kembali yang kemana pre? Anakku kan jadi pun lo simak le kan. Ya. Jadi mana? Dia mahan beo tagai pertanyaan dari lon kan beo teh anak penyak. Nyo khusus bab tu hayat mandung nak pegang kan. Jadi lo nak bertanyakan masalah referendum. Pu jiat mentang referendum di Indonesia. Tanya halal bicara referendum bro. Kau kemudian lon bicara. Jadi lon tanya. Jadi mana itu? Tanya orang yang naruang partisipasi terhadap pendapat rakyat terkait dengan pilihan. Kau jawaban je yes or no saja. Han jadi berapa atau juga kau beres? Kau referendum dan nanti self determination. Kau yang lon tanya itu. Suara Rudimong, suara yang dibuat Rudimong. Referendum lanjut. Referendum lanjut leh karena ada undang-undang. Ya. Kabar eh mati. Nyana guys. Ya, yang you know self determination. Ham. Jadi pertanyaan Tukumir ana masalah haji numpa je ni asai nak desakan ni karena dalam hukum internasional ana dilarang siapa-siapa yang menyangkut hak atau tanah hak atau darahnya ana dilarang siapa cuman ditanya orangnya yang merasa nak hak atau darah hak atau tanahnya nak kekuatan untuk talaki sokongan dukungan buat negara-negara luar. Kerana kon Al-Quran hadis istilah dalam Islam. Di nanti dalam hukum internasional Tengku Lois dalam hukum internasional ji berpedoman mana lagi berpedoman bahawa ketika nak desakan dari negara-negara lain untuk diminta menyelesaikan sabo-sabo masalah wilayah negara baiknya secara internal yang menyangkut dengan kemanusiaan maka kemudian oleh resolusi PBB dia digunakan merdeka secara absolut atau mereka secara pilihan ji hana istilah ji dengan sabuh negara kai hapuskan undang-undang kemudian hanjut jut cuman ini tahu pelaku jihana ulung luar negara kan hana pelaku dayo hana pelaku yang jut mencari dukungan bak internasional hana pelaku yang nak ditanya di luar negara kan pegot ideologi tu untuk bangsa tu. Nah tapi ketika desakan bangsa dalam sini mogok masa diurut Tuhan mogok masa juga nah sabuk keributan di Aceh sabi-sabi ni minggunya terjadi mogok masa karena apa dengan lusa nalilo atau bulan uke nalilo sabi-sabi nah gerakan-gerakannya yang kemungkinan negara-negara ya betul ya Bapre maka dia yang juga ada orang yang enggak benar aksi dan yang kecil-kecilan baca-baca benar-benar. Cuman yang tak sayangkan bacut-bacut tapi lagi orang tuknya laujun jadi hana tak tuknya pasal buat tempat di luar negara hana kekuatan tunggu kumir yang jadi masalah betul yang kena bermasalahan ji alam di luar negara nak kekuatan lagi awak Papua ajak negara kiri di sawahnya dibiayai oleh peti urang dalam negara kan yang lu kan nalundu waktu kumir nalundu ngawak DPR dari pekun dari Papua bahasa pun tempat ipegah awaknya dengan segala cara awaknya tetap didukung mereka tapi high team dua di awak Jakarta lagi awak Aceh kamunya sempat yang terjadi kamu DPR langsung juk stempel ju juga lagi. Kenapa kau di luar negara? Karena pengakuan di luar negara. Sokongan. Ditanyo hana anje ke masalah. Tumir makai long pep ke luar negara.
nyong je ke masalah. Ambe hanan rupai ro, mengenkeun keluwi sana nya hana hana islah hanjeut iji. Nyong negara Malaya tu hana direspon. Beta pegah negara Eropa. Maka salah sabuah hudna negara Eropa yang tim lirik terhadap utanyo didesak nyan kemungkinan. Tapi kan gerakan sapu di Aceh hana tahu-tahu jika coret-coret kertas suara. Nyan yang ida piki. Maka berat tak sakit ulai tu tidak calon. Pakai yang kadawa. Ha. Pak